Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku lagi bikin cemilan yang super simple Ini cukup diaduk-aduk aja lalu dikukus Rasanya enak, manis, gurih, lembut Pokoknya teman-teman wajib cobain ya Gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk Saksikan ya video ini sampai selesai Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Pertama, siapkan gula aren 220 gram, gula pasir 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, pandan ini dua lembar yang aku potong-potong, Santan 850 ml, ini aku masukkan sedikit dulu ya. Kemudian kita masak sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan kompor, biarkan dulu hingga uap panasnya berkurang ya. Lanjut siapkan tepung beras 225 gram, tepung tapioka 75 gram, sisa santan tadi kita masukkan bertahap diaduk ya sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan larutan gula ini disaring ya supaya nggak ada kotoran yang ikut masuk. Aduk-aduk sampai semua bahan rata dan nggak ada tepung yang masih bergerindil. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Ini aku olesi dengan minyak supaya nanti nggak lengket ya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, kemudian masukkan adonan coklat setengah bagian atau 500 ml. Ini kalau ada gelembung udara, kita buang. Lalu dikukus selama 10 menit. Sambil menunggu, siapkan tepung beras 100 gram, tepung tapioka 50 gram, Gula pasir 2 sendok makan, garam setengah sendok teh, santan 400 ml. Ini kita masukkan bertahap, aduk sampai tercampur rata, ya. Setelah 10 menit, masukkan sisa adonan coklatnya Kita kukus lagi selama 10 menit ya Nah ini sudah 10 menit Sekarang kita masukkan adonan putihnya Coklat-coklat di bagian atasnya ini aku buang deh ya Supaya nanti hasilnya cantik Nah, seperti ini sudah. Untuk lapisan yang terakhir, kita kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, kuenya sudah matang, angkat, dan biarkan hingga benar-benar dingin, ya. Ini kuenya sudah dingin, aku akan keluarkan, kita sisir dulu di bagian pinggirnya. Lalu langsung aja, ini aku balik, bismillah. Nah, seperti ini aja. Kemudian ini aku balik lagi. Selanjutnya, ini akan aku potong tiga sama rata. Lalu, ini aku potong-potong lagi. Untuk ketebalannya, boleh disesuaikan dengan selera, ya. Nah ini dia kue talam gula merahnya sudah jadi Ini selain cantik rasanya dijamin enak banget ya Lembut, manis, legit Pokoknya teman-teman wajib cobain ya Gimana? Bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya Dan jangan lupa juga di subscribe Kalau kalian belum subscribe Dan share juga ya ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh